warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua sahabat angler dan juga peminat dunia hani khasnya. Okey, hari ini anda ditemani oleh saya lagi sekali, Jaybon Surfcaster, di mana hari ini saya nak turun ke sebuah lokasi untuk main surfcast di kawasan Selangor, iaitu Pantai Remes Jeram. Apa ikan yang ada dekat Pantai Remes Jeram ni? Dia ada macam-macam species, guys. Kalau air besar, sekiranya bernasib baik, kita boleh target sisik lah. Ada senangin, ada kurau, guys. Pernah terjadi ikan yang bersisik seperti ini naik. Dan orang cakap yang popular, macam biasalah, kawasan Berlumpur, Sembilang, Remang, Belukang, Duri, Glama. Itu biasa. Itu memang sangat-sangat biasa kat sini. Kita tengoklah apa nak jadi dengan saya. Sebentar saja lagi. Bye. Sampai dekat Pantai Remes, di mana sekarang ni air tengah menyusur naik. Kalau korang nampak, air tengah menyusur naik, dan kita biar air tu naik sampai ke batu dulu. Dan kalau nak ikutkan sekarang ni, kalau macam saya baru nak setup, di mana orang cakap hari ni saya pakai set yang biasa, iaitu Benex Tornado dan juga Shimano Saragoza. Okey, kita nak tengok lah. Saya nak tengok spin siapa yang boleh saya daratkan kat sini. Setup dulu. Okey, geng, sekarang aku nak tunjukkan cara dengan korang, cara nak buat perambut untuk mancing dekat sini lah. Okey, aku pakai leader Zenith. Leader Zenith, kalau korang nampak, leader Zenith 25 pound. Kita ambil lebih kurang dalam, kita ambil leader dalam setengah depa, guys. Kenapa aku pakai 25 pound? Pertama, ikan dekat sini tak adalah agresif sangat. Untuk mendapatkan spesies pari tu memang agak sukar dekat sini. Tapi kalau ada rezeki, dia ada. Aku menggunakan barrel swivel daripada Ofmer. First, kita ikat barrel ni dulu. Okay, okay. Barrel, kita pakai barrel yang single. Nanti kita masukkan kita punya mainline dekat sini. Right? Dan seterusnya aku pakai swivel Ichiban. Buang alam selepa, aku punya leader. Leader ni terus masuk dekat mainline dia. Okay, guys, sekarang aku nak tunjukkan dengan korang cara nak buat perambut dekat sini, area sini. Okay, disebabkan hari ni air besar. Tengok dekat jadual tadi, air paras 4.2 meter. Saya menggunakan Zenith. Saya menggunakan perambut Zenith 30 pound. 30 pound. Sedepa perambut. Terus buat perambut wire ataupun butterfly. Seperti ini, guys. Seperti
Okey, ladung yang saya pakai seberat 125 gram ah. Okey. Eh. Okay, lebih kurang dalam sejengkal. Dan saya menggunakan mata kail daripada Gamakasu saiz 16. Gamakasu ni baik guys. Harga dia mahal sikitlah tapi berbaloi lah untuk pakai. Ni saya set up pendek sikit setengah depa. Untuk sekarang ni saya nak test setengah depa punya perambut dulu. Setengah depa guys eh. Dan jangan lupa guys, setiap kali korang nak main jorang panjang kan, supaya jari korang tu tak terbelah, digalakkan korang pakai glove lah. Tak kisahlah glove jenis apa, Sapolo pun ada, tapi digalakkan kalau korang jumpa yang Shimano ni, cari yang Shimano ni guys. Dia punya ketahanan tu sangat-sangat lasak, dia tak macam Sapolo eh. Kita pakai 2-3 bulan kerap-kerap pakai, dia akan bocor kat sini. Ini saya usia dia dah 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun dengan saya. Sampai sekarang tak ada bocor. Udang baik kan. First of all, kita potong dia punya sesungut ni dengan dia punya misai. Dia akan jadi macam ni guys. Dan kita potong ekor dia. Sebab kecil kan, kita potong ekor. Cara nak jolok umpan tu guys. Ya, mata kail. Mata kail, jolok. Jadi macam ni. Okey eh. Seterusnya guys, korang jangan lupa ikat korang punya udang supaya tak lucut. Ada yang ketuk ah geng, ada yang ketuk ni geng, ada yang ketuk ni geng. Tapi ni gaya macam ni. Lama pun ada, macam yang nak duri pun ada. Ada. Duri. Aduri. Duri yang pertama. Ya tu. Ha? Tunggu air naik, tutup batu ni bang. Biasa macam tu lah. Yang kasar-kasar. Ini semua saiz buang ni. Tak boleh saya. Belukang. Anak apa, anak udang? Bukan pakai udang.
yang makan geng, ada yang makan lagi geng. Ah, ada lagi geng. Bukan lagi lah saya ni. Saya ni bukan lagi ni. Alhamdulillah geng, ada asam pedas lagi geng, belukang asam pedas lagi. Pusing-pusing. Di balik hanya 999. Okay, geng, saya sudah episod kita pada kali ini. Di mana episod pada kali ini saya memancing di Kuala Selangor dan saya beranggap yang mancing pada kali ini sukses lah guys. Yang makan tekan tak lekat pun ada kan, yang lucut pun banyak, yang off video pun banyak kan. Boleh dikatakan hari ini aku bawa balik lebih kurang dalam 6 atau 7 ekor lah. Boleh lah yang apa, buat saiz hidangan lah, saiz hidangan untuk buat asam pedas kan. Okay, terima kasih kerana telah menonton video ini geng, dan terima kasih juga kepada semua sahabat-sahabat yang dah view channel ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga like. Korang rasa nak share, silakan share. Saya berbesar hati begitu. Terima kasih guys, lagi sekali. Goodbye. Next time, see you again. Bye.